Selamat datang Punggawa Marsyapada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Langsung diperiksa dulu ya sama Kevin dokter.
boleh dibuka. Oh, maaf, bukan mulutnya. Oksal. Oh, ininya kualitas ini ya. Dokter Bentik, kayaknya ini akan dilakukan PSA. Boleh diambilin bor di ruang sebelah. Bor. Iya. Oke. Bentar ya, dokter Bentiknya masih ngambil burnya. Dok, ini burnya. Tapi gak gitu juga kali. Buka, lagi ngapain? Lagi main game aja kan? Kan besok hujan ini. Yuk kita nanti janji buat hujan besok. Ayo deh kak, boleh? Yuk. Terus kak itu gimana caranya? Nah ini dia kak, ini dia boleh jadi sendiri. Terus kita tangkap ya, kita tarik. Nah, jadi. Oh gitu caranya. Lucunya ya. Terus kan lagi ini ya sebelumnya. Di sini adik namanya siapa ya? Sasa. Oh, Dek Sasa. Dek Sasa kenapa? Jadi gini dok, tadi tuh anak saya ini makan es krim. Makan es krim, tahu tiba-tiba dia nangis gitu dok. Entah kenapa dia sakit tapi makan es krim. Nah, karena itu saya bingung nih, saya bawa ke dokter. Soalnya, sakit banget ya saya? Makan itu. Jadi gimana dok? Sakitnya seperti apa ya pak? Katanya sih nyilu-nyilu nyeri gitu. Oh, nyilu-nyilu nyeri. Yaudah, langsung saja saya periksa. Suster! Makasih, suster. Cia, Dek Sasa. Minta tolong dibuka mulutnya ya, soalnya mau diperiksa. Hanya penyakit pulpitis reversible. Kalau gitu, langsung dokter tambal aja ya. Apakah Dek Sasa bersedia? Ya udah kalau gitu sebentar ya. Minta tolong dibuka. Sudah sembuh. Makasih dok. Neng Sukun. Masih sakit nggak? Nggak dok. Alhamdulillah. Jadi ini tadi intinya disasar sudah dokter tambal. Masih kerasa sakit nggak? Oh kalau udah nggak sakit. Jadi ini pengobatannya itu udah selesai, tapi nanti setiap 6 bulan sekali kalau bisa rutin untuk kontrol biar nanti nggak sakit lagi. Oh, udah selesai dok ya? Sudah selesai pak. Oh, makasih banyak dok ya. Ya sama-sama. Selesai, terima kasih. Nanti dok. Boleh pulang dok? Boleh, silakan. Udah. Ini ikuti kakak yang kata.